Pemirsa, Anda tahu Sarini berada di puncak ketenaran. Tapi bagaimana dengan jodohnya? Kita lihat hasil penamaan saya dengan kartu tarot. Di sini saya lihat ada uang yang pecah. Berarti saya melihat di sini kalau uang pecah ini tentang ekonomi. Dia akan melihat pasangannya dari ekonomi. Belum ada berarti ada pasangannya untuk mendekatinya. Dan saya lihat lagi kartu berikutnya. Untuk mendapatkannya, dia harus memupuk dulu dengan diri dia sendiri. Bagaimana kedepannya dia untuk lebih baik. Berikutnya. Di sini, dia terpaku dengan diri dia sendiri sehingga untuk memulai dengan hal pasangan dia belum berpikir untuk ke sana, dia hanya untuk ketenarannya sendiri. Dari kartu yang saya lihat ini, saya menyimpulkan bahwa tahun depan Sare ini belum ada pasangannya. Lantas apa yang perlu kita lihat untuk saat ini ke depannya? Saran saya adalah melalui kartu tarot ini penawarannya. Dia harus lebih membuka dirinya lebih baik lagi. Karena sini saya lihat dia harus berjuang dalam mencari jodohnya sendiri. Di sini saya lihat untuk kebahagiaan, untuk ketenaran, itu yang membuat dia sulit untuk mendapat pasangannya. Untuk mendapat pasangan dengan yang orang ini akan menjadi konflik. Yang kemarin pasangan itu akan ada konflik. Sekian penerangan saya Kiwin Tangalam. Salam.